Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahri Aska. Dan ini adalah Ibu Putri, salah seorang pengusaha roti sukses dan juga masih muda. Ibu ini selain pengusaha roti, Ibu Putri juga seorang mahasiswi pasca sarjana di Universitas Negeri Semarang ya. Betul ya, Bu? Wow, betul. Sangat menginspirasi sekali. Selain jadi pelajar yang baik, jadi mahasiswi S2, pengusaha muda, wow, keren sekali. Terima kasih juga Ibu Putri sudah meluangkan waktu bersama saya. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin izin mewawancarai Ibu untuk tugas tahun ini. Silakan. Untuk Ibu, apa yang menyebabkan keunggulan dari usaha roti Ibu ini? Keunggulan dari usaha roti saya ini yang pertama itu kualitasnya ya tentunya, Mas Asta. Dengan kualitas yang baik, kemudian saya tawarkan dengan harga yang merakyat juga, jadi banyak masyarakat yang lebih menggemari produk usaha saya. Kemudian selain itu juga pelayanan yang ramah itu menjadi kunci utama dalam proses kami berinteraksi dengan konsumen, sehingga itu juga akan menarik konsumen untuk datang dan membeli produk kami. Apa yang menyebabkan konsumen puas dengan usaha ini? Tadi seperti yang saya katakan, konsumen puas itu yang pertama karena kualitas roti. Jadi kami menjunjung tinggi kualitas roti, baik dari segi kebersihan, terus kemudian pemilihan produk, bahan baku kita juga menggunakan yang terbaik. Kemudian dengan harga yang mudah ramah kantong masyarakat. Kemudian produk kami ini inovatif, artinya tidak hanya satu produk saja, namun juga beragam-agam. Jadi banyak pilihan yang dapat masyarakat itu pilih. Yang keempat itu pelayanannya. Jadi kita juga melakukan pelayanan yang ramah agar konsumen itu puas dengan produk kami. Apa yang perlu diperbaiki dalam usaha Ibu ini? Untuk perbaikan dalam produk saya, kemungkinan dalam hal pembayaran ya Mas. Selama ini saya masih menggunakan pembayaran dengan tunai, artinya belum bisa via transfer ataupun apa, karena memang untuk mengeceknya saya pun kewalahan. Jadi untuk kedepannya mungkin akan diperbaiki masalah pembayaran, mungkin bisa melalui transfer ATM ataupun e-banking lainnya seperti itu. Untuk itu, apakah ada celah dalam celah dalam usaha saya? Tentunya ada celah dalam usaha. Yang paling besar itu tentang karyawan, saya memiliki karyawan itu hanya terbatas. Kemudian sering terjadi gesekan, sering karyawannya itu tiba-tiba tidak mau berangkat, jadinya kita harus membuat sendiri. Kemudian saya mau cari karyawan pun itu harus mengajari dulu, harus tahu bagaimana bagaimana prosesnya, kemudian tanggung jawabnya juga dalam pembuatan roti seperti itu. Menurut Ibu, kesempatan baik apa yang sedang dihadapi saat ini? Untuk kesempatan baik yang sedang dihadapi saat ini itu, saat ini kan memasuki bulan-bulan yang banyak orang hajatan, banyak orang menggelar pengajian, kemudian banyak acara, ada rapat-rapat. Jadinya itu membuat alhamdulillah rezeki buat saya, buat usaha ini. Jadi banyak orang yang lebih memilih usaha saya ini untuk dijadikan konsumsi pada saat acara-acara tersebut. Apa yang menjadi tren menarik saat ini untuk saat ini? Tren menarik ya di era milenial ini tuh masyarakat itu suka yang simple, suka yang praktis. Jadinya lebih ribet kalau mereka punya acara harus memasak sendiri, harus membuat bahan sendiri. Jadi ini merupakan peluang bagi usaha saya untuk terus maju, yang mana masyarakat itu bisa membeli produk saya dengan berbagai pilihan, bisa dalam porsi banyak maupun sedikit. Jadinya itu akan membuat simple acara yang mereka buat. Jadi saya sudah yang simple. Apakah ada pesan yang memasuki pasar Ibu untuk saat ini? Untuk pesaing jelas ada, karena waktu saya pertama membuat pun tetangga saya tergiur, akhirnya dia ikut membuat. Namun ya, karena memang masyarakat tahu ya bagaimana kualitasnya, bagaimana kemudian pelayanannya dan juga harganya, tentunya masyarakat pasti lebih pintar dalam memilah seperti itu. Hambatan apa yang sering dihadapi oleh pesaing?
Untuk hambatan itu yang sering saya hadapi itu masalah bahan baku, terutama bahan baku yang tidak diproduksi oleh pabrik. Artinya seperti saya membuat roti pisang, jadi bahan bakunya itu pisang itu sendiri. Biasanya pisang itu harganya bisa murah, bisa mahal. Kalau mahal pun saya juga merasa gimana kalau harus menguranginya ataupun menaikkan harga. Jadi ya memang kendala terbesar di bahan baku yang itu diproduksi oleh masyarakat sendiri, seperti itu. Terima kasih Bu, terima kasih juga, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, sangat luar biasa dan sangat mengapresiasi.